persiapan SMA Negeri 6 Kota Metro. Jelang penerimaan peserta didik baru, di tahun pelajaran 2023-2024 capai 90%. SMA Negeri 6 Kota Metro akan laksanakan PPDB pada tanggal 12 Juni hingga tanggal 17 Juni tahun 2023, dengan jumlah 8 rombel yaitu sekitar 288 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Sunarti, Kepala SMA Negeri 6 Kota Metro, mengucapkan selamat memperingati hari lahir Kota Metro yang ke-86. Semoga Kota Metro semakin maju dan terus berkibar. Untuk SMA Negeri 6 Metro untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini untuk persiapan PPDB sudah 90%, tinggal pelaksanaan nanti pada saat PPDB yaitu tanggal 12 sampai dengan tanggal 17, dan kita akan mengambil rombel sampai 8 rombel yaitu sejumlah 288 siswa. Sunarti sebagai Kepala SMA Negeri 6 Kota Metro, optimis bahwa penerimaan PPDB 2023 akan berjalan dengan lancar, karena persiapan yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Disampaikan pula oleh wanita yang tinggal di Bandar Lampung ini, mengucapkan selamat hari lahir Kota Metro ke-86. Terkait dengan dunia pendidikan di Kota Metro, saya merasa bahwa Kota Metro ini adalah kota yang sangat bagus, kondusif untuk dunia pendidikan, dan anak-anaknya juga sangat giat. Pemerintah Kota Metro juga sangat mendukung, sehingga untuk dunia pendidikan memang layak kalau Kota Metro ini dijadikan sebagai kota pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Dr. Handes Joko Purwanto selaku Wakahumas mengatakan bahwa prestasi yang telah dicapai baru-baru ini, diantaranya yaitu juara satu lomba teknologi dan inovasi terapan tingkat Kota Metro 2023, menyampaikan ini semua hasil kerja keras kita bersama. Kota Metro kota yang bagus, kondusif untuk dunia pendidikan, itu semua karena dukungan pemerintah Kota Metro. Wajar kiranya Kota Metro menjadi ikon kota pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.